Pameran lukisan yang merupakan pameran tunggal dan yang pertama kali dilakukan Niluh Gedefoni Dewi Sri Partan atau yang akrab dipanggil Ucing mengangkat tema The Makeup Artist Graffiti. Dalam karyanya, Ucing memilih sendiri istilah graffiti untuk mewakili penyebutan gaya gores dan pewarnaannya. Karya-karyanya mampu menampilkan tampak jujur dan lugas dalam penyampaian pesan sekaligus unsur abstrak kubisme tampil dominan. Ucing mengakui kepiawaiannya dalam mengekspresikan imajinasinya ke dalam lembaran kertas dan kanvas dipelajarinya secara otodidak karena hobi. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa dari bakat otodidak pun kita bisa untuk tetap berkarya walaupun tidak ada pendidikan formal, tapi yang penting kita ada kemauan, kita bisa menghasilkan karya yang bagus dan kita bisa menampilkan diri kita apa adanya. Karya saya bisa diterima dulu oleh orang terdekat saya dan mungkin nanti di kelanjutannya mungkin bisa lebih meluas lagi. Menurut pengamat seni yang juga seorang penulis, John Chutu, karya yang dihasilkan ini merupakan semangat psikologis kepribadian dan harus terus dikembangkan. Yang saya senang kita masuk pada unsur psikologi ya. Saya teringat Pirandello yang melihat figur manusia dengan aneka facet ya. Di sini kita lihat itu aneka sudut. Itu untuk mengembangkan ya harus selalu kerja gitu. Harus mungkin di sini garis masih main peran yang penting dalam penentuan facet yang bersangkutan. Bisa juga mulai main warna dengan bebas ya. Dalam pamerannya, Ucing menampilkan beberapa karyanya seperti There Is Price For All The You Played, Sophisticated, Princess Evil, Into The Wild, The Hot Page, dan All The Good Things Must Come To An End. Yadi Teferi Bali mewartakan.